Selamat pagi rakan-rakan. Sekarang saya dalam perjalanan pergi ke arah Shalam daripada KL. Dan ni Federal Highway. So jangan risau, saya tengah hands-free ni. Okay, I letak phone saya dekat depan dashboard, atas dashboard tu. Okay, so hari ni saya nak share sikit pandangan saya terhadap penggunaan RON 97 berbanding dengan RON 95. So baru-baru ni saya tukar ke RON 97. Tujuan saya buat pertukaran ni sebab saya berasan RON 95 ni fuel consumption dia agak tinggi. Okay, so bila saya memandu dekat dalam bandar, secara purata ni saya dapat dekat 10 kan, 10.4 mungkin 3-4 kilometer seliter. Atau kalau saya memang agresif sikit, saya dapat 9.4 ke 5 ke macam tu kan. So saya pun perasan RON 95 ni macam kuasa dia kekurangan lah kan. Minyak yang saya pakai tu biasanya Shell, kadangkala Caltex atau Petronas. Caltex tu sebenarnya walaupun RON 95, saya rasa Caltex tu dia ada power yang lebih sikit, yang lebih sikit. Bukan setakat CX-5 saja, tapi untuk kereta saya yang dulu Livina kan, saya pun perasan kuasa dia ada peningkatan yang sikit. Tapi mengapa saya pilih Shell, sebab bonusing lah kan. Bonusing yang bonus point yang saya dapat tu, saya ada bonusing. Itulah sebab saya masih pakai Shell. Okay, pergi kepada RON 97. So sebab saya banyak bergerak di dalam bandar KL, saya nak dapat kuasa yang lebih sikit dan mileage yang lebih baik. Sebab saya dengar daripada banyak rakan-rakan yang RON 97 ni memang lagi bagus kan. So selepas I start pakai RON 97, dari segi kuasa I boleh rasa ketara lah kan. Dari segi mileage I pun dapat lebih mileage, dekat dengan 10.4-10.5 kan. Dengan cara pemanduan yang agresif sikit pun I rasa I boleh dapat 10.1 ke 10.2 kan. So itulah kelebihan RON 97. Tapi dari segi highway, belik lah. Highway I nampak macam highway tu RON 95 lagi menjimat lah. Saya pun tak tahu mengapa RON 95 I pernah dapat 16.7 kan. Tapi baru-baru ni dua kali I cuba RON 97, I dapat 14.8 macam tu saja. Itulah perkongsian yang saya nak buat dengan rakan-rakan sekalian. Boleh komen sikit kalau ada pandangan lain. Okay, itu saja. Terima kasih.